Apen, kebanggaan Indonesia. Dan baru saja kembali dari ajang kejuaraan yang diadakan PBBOPSI di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Sawah Lunto. Berhasil menjadi runner-up di posisi kedua pada kategori atau kelas 75 kg. Di tahun yang sama, Mr. Sari The Blade berhasil menempati posisi pertama pada ajang yang diadakan oleh salah satu binaragawan senior tanah air yang juga mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia binaraga internasional. Melalui Adia Nopali Cup yang diadakan pada tahun 2017, dan Sahri The Blade berhasil menempati posisi pertama pada kategori binaraga kelas 75 kg. Sesuai dengan nama dan julukannya, Sahri The Blade terlihat dari definisi otot dan serat yang begitu tajam. Tidak salah satu produk apparel tanah air merekrut Sahri sebagai atlet, dan juga Airrise merekrut atlet, maksudnya merekrut Sahri sebagai juta ambassador dari produk Airrise dan One More. Green Pramuka Square, beri tepuk tangan yang meriah kepada Sahri The Blade dan kepada ketiga guest host kita.